Perkongsian pelakon Katie Fauziah dan suaminya Abdul Samad Jaman bersama anak-anak mereka. Termasuklah aktor Sezi Sam di Instagram mengundang rasa kurang senang netizen. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Menerima pelbagai kecaman gara-gara dianggap melanggar prosedur operasi standard SOP, Pelan Pemulihan Negara Fasa 1, Katie, 64 tahun yang kini menetap di Melaka mengakui terpaksa ke Selangor atas urusan kesihatannya. Baru sahaja selesai menjalani prosedur jantung pada 3 bulan lalu, Katie memberitahu dia hanya bermalam di rumah anaknya kerana mahu ke Institut Jantung Negara untuk rawatan susulan. Saya sebenarnya tidak payah buktikan apa-apa di sini berkenaan dengan peristiwa semalam yang menjadikan sebahagian daripada anda semua bertelagah sehingga melemparkan berbagai sindiran. Saya dan suami yang merentas negeri, anak-anak semua tinggal di persekitaran daerah yang sama di Selangor. Sejak PKP kami juga macam anda tidak dapat berjumpa. Kalau anda memang ikhlas mengikuti perkembangan saya dan family, tentu anda tahu saya baru menjalani prosedur jantung 3 bulan yang lalu. Tentulah saya perlu ke IJN untuk membuat rawatan susulan. Saya kena bermalam di rumah yang ada anak ramai. Untuk masuk ke rumahnya, saya dan suami kena tunggu 15 minit baru boleh masuk setelah diswab dan sebagainya, ikut SOP, jelasnya. Pemilik nama Fauziah Khatijah Musa ini tampil menjelaskan perkara tersebut menerusi Instagram miliknya pada Isnin selepas menerima pelbagai kecaman daripada netizen. Tidak cukup dengan penjelasan itu, Katie turut berkongsi rekod perubatan yang kelihatan tarikh temujanji di IJN pada hari Isnin. Menerusi perkongsiannya pada Ahad lalu, Katie memuat naik foto bersama semua anak, menantu dan cucunya yang sudah beberapa bulan tidak bertemu. Kesal dengan sikap segelintir netizen yang melemparkan kata-kata tidak baik, Katie turut memohon maaf kepada sesiapa sahaja yang tergores hati dengan perkongsian tersebut. Untuk pengetahuan anda semua, ketika saya buat prosedur jantung yang sangat serius, masa itu anak-anak, menantu-menantu serta cucu-cucu tidak langsung dapat melawat saya. Sehinggalah saya balik ke Melaka sebab kami patuh pada SOP. Anda dapat bayangkan tak kalaulah prosedur jantung saya gagal ketika itu, saya dan keluarga saya langsung tidak dapat bersama atau berjumpa. Belajarlah menjaga hati dan perasaan orang. Belajar berbahasa elok supaya bangsa kita dihormati. Saya dan keluarga juga hanya manusia biasa. Kalau silap dan salah, harap dimaafkan sahaja, ujar Katie. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.